Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'a fi ulumi fi darini amin. Qala al-imam al-hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisba al-Jufi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babul jahri bikiraati salatil fajri. Ini bab mengeraskan dengan membaca salat fajar, salat subuh. Jadi salat fajar itu salat subuh. Bacanya keras. Maksudnya keras tuh orang di samping kiri kanan kedengaran, namanya keras. Kalau sir dalam salat pelan ya, telinga kita dengar. Ya. Telinga kita dengar. Kita sholat zuhur, sholat asar kan bacanya pelan. Tapi pelan bukan berarti enggak kedengeran suara kita oleh telinga kita. Wajib kedengeran. Telinga kita akan suara kita. Iya. Ukuran itu. Nah, kalau jahar, orang kiri kanan, sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, ya, itu dapat mendengar. Atau sebelah belakang kita dapat mendengar suara kita, itu namanya jahar. Ya. Wa qalat Ummu Salamah tubtu wara'an nasi wan nasu sallallahu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yaqra'u bituri. Berkata oleh Ummu Salamah, aku tawaf di belakang orang-orang sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan ia baca dengan surah Tur. Wa bilai qala hadatsana Musaddad dan qala hadatsana Abu Awanata an Abi Misrin an Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, intalaqa, berangkat annabiy oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin, pada satu kelompok, min ashabihi amidina ila suki ukaza. Dari, ya, pada satu kelompok daripada para sahabatnya yang menuju kepada pasar Ukaz. Jadi ada pasar namanya Ukaz. Wa kun ila baina syayatini wa baina khabaris sama'i. Dan sungguh telah dihalangi di antara setan-setan dan berita-berita dari langit. Iya, telah terhalang, dihalangin antara setan dan berita dari langit. Jadi enggak dapat tahu nih setan akan berita dari langit. Ada sesuatu yang menghalangi setan. Wa ursilat alaihim syuhbu, dan telah diutus kepada mereka, ya. Telah diutus kepada mereka akan kabut. Farja'ati syayatinu ila kaumihim, lalu kembali pulang oleh setan-setan itu kepada kaum mereka. Faqalu, lalu mereka berkata, malakum, ada apa bagimu, kena, ya, ada apa denganmu, ya, begitu juga boleh, kenapa kamu. Faqalu, lalu mereka menjawab, hila bainana wa baina khabaris sama'i, telah dialangi di antara kami dan di antara berita dari langit. Wa ursilat alaina syu'bu, dan telah diutus kepada kami akan kabut. Qalu ma ala bainakum wa baina khabaris sama'i illa syai'un hadasa. Mereka berkata, tidak ada yang menghalangi di antara kamu dan di antara berita dari langit kecuali sesuatu yang telah terjadi. Jadi ada suatu kejadian. Ya. Ada suatu kejadian, ya, yang membuat mereka terhalang, tuh para setan-setan.
yang kata kita biasa aja, padahal itu sangat hebat, luar biasa. Fadribu masyariqal ardi wa magharibaha wa magharibaha fanzuru ma hadha alladhi ala bainakum wa bain qamaris samai. Maka pergilah oleh muka ya penjuru ke penjuru timur bumi ya, ke penjuru timur bumi dan ke penjuru barat bumi ya. Pergi kamu ya, disuruh pergi ya. Fanzuru, lalu perhatikan olehmu ma adzallazi ala bainakum wa bain khamaris samai ya. Perhatikan olehmu apa ini gerangan yang menghalangi di antara kamu dan di antara berita dari langit. Fansarafa, lalu setan diperintahkan begitu, berangkatlah tuh ulaika, tuh mereka setan, allazi tawajja'u na'wa bi ya bi ya ti'anata ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah mereka para setan-setan itu menuju ke tihana kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa binakhlata amidina ila suqi Uqas, dan itu di Nakhlah ya, yang menuju kepada pasar Uqas. Wa huwa yusalli bi ashabi salatal fajr, Nabi salat bersama para sahabatnya. Jadi bi ashabi ini ba'nya ba'lil, namanya ya ma'iyah ya. Akan sholat subuh. Jadi Nabi di Nakhla ya, satu tempat ya yang menuju ke pasar Uqas. Nabi sholat bersama sahabat berjamaah sholat subuh. Falamma sami'ul Qur'ana, maka tatkala mereka mendengarkan Al-Qur'an, tuh para setan-setan dengar Al-Qur'an dikumandangkan, istama'u la'u, mereka mendengarkan dengan seksama ayat Al-Qur'an dibacakan. Faqalu, lalu mereka para setan berkata, hadza wallahi allazi 'ala bainakum wa baina khabaris sama'i, ini demi Allah yang telah menghalangi kamu dan di antara berita dari langit. Jadi setan kalau dibacain Al-Qur'an terhalang. Bahkan kalau ada rumah, kamu nempatin rumah, dibacain surah Al-Baqarah, setan lari tunggang-langgang. Dikisahkan ya, dalam sebuah hadis, terkencing-kencing. Jadi setan dibacain surah Al-Baqarah, lari tunggang-langgang, terkencing-kencing. Kira-kira kalau orang lari terkencing-kencing, takutnya siapa? Takutnya siapa? Apakah kamu pernah takut sampai terkencing-kencing, pernah enggak? Belum pernah kan? Malu sampai kencing-kencing? Orang kalau takut sampai terkencing-kencing itu berarti ada takut banget tuh. Jadi setan takut banget dibacakan Al-Qur'an. Ini yang baca takut. Tempat gelap dibaca auzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, bulu pada berinding kan. Kabur. Harusnya jangan takut. Berani. Fa unaka ina raja'u ila qaumihim, maka di sana ketika mereka kembali ya, ila qaumihim kepada kaum mereka, wa qalu, dan mereka berkata, ya kaumana inna sami'na Qur'anan, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Qur'an ajaban yang sangat menakjubkan, ya'di ila rusdi, ia memberikan petunjuk kepada petunjuk, fa'amanna bihi, maka oleh karena itu kami beriman kepadanya, Al-Qur'an itu. Walan nusyrika bi rabbina ya, dan kami tidak akan bersekutu ya, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami ahadan dengan seorang pun.
Fa anzalallahu ala nabiyhi, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya, qul uhiya ilayya, katakanlah telah diwahyukan kepadaku. Wa inna ma uhiya ilai qaulul jinni, hanya saja telah diwahyukan kepadanya akan perkataan jin. Ya, jadi jin masuk Islam, jadi itu bisa kayak begitu. Ya, kan makanya jin ada dua, ada yang jin Islam, jin Muslim, ada jin kafir. Wa bilai qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Isma'il qala haddatsana Ayyub an Ikrimah an Ibnu Abbas qala Qur'an Nabi telah membaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fima umira, pada apa yang beliau diperintahkan. Wa sakata, dan beliau diam. Fima umira, pada apa yang beliau diperintahkan, patuh namanya. Wa ma kana rabbuka nabiyan, dan tidaklah nasiyan. Wa ma kana rabbuka nasiyan, dan tidaklah Tuhan engkau itu lupa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, sungguh benar-benar ada, terdapat ya, iya nabi, iya terdapat untuk kamu di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah yang baik. Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di diri Rasul. Ini jadi contoh buat kita. Kalau kita kepengen menjadi contoh buat orang lain, paling kagak keluarga kita, jadilah uswatun hasanah. Jadilah uswatun hasanah. Berusaha kita untuk menjadi uswatun hasanah. Jadiin diri kita nih, biar bisa dicontoh sama orang. Akhlak yang baik, berkata yang baik, bersikap yang baik, berperangai yang baik. Jadi contoh. Bukan menjadi bahan ejekan orang, bukan. Bukan jadi bahan nasihat orang, bukan. Jadilah contoh yang baik. Bagaimana contoh yang baik? Kalau lagi ngaji, sikap contoh yang baik kalau ngaji itu gimana kira-kira? Ya. Kalau lagi ngaji gimana? Lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, beliau ketika ngaji sama gurunya, ya, beliau ketika ngaji sama gurunya, beliau ingin ngebet kitabnya pelan-pelan. Ditanya sama teman sebelahnya, kenapa engkau ngebet kitab begitu? Oh. Karena aku takut ketika ngebetnya begini, ya, akan mengganggu konsentrasi guru. Enggak. Sebenarnya bukan begini aja, ngapain aja kamu, ya, kamu ngapain aja ngobrol, ya, ngobrol, tidur, atau apa perbuatan yang bisa mengganggu konsentrasi, merusak pikiran, itu juga akan enggak bagus itu. Sikap yang baik, perbuatan yang baik, uswatun hasanah. Bagaimana tuh jadi uswatun hasanah? Berlombalah untuk itu. Nabi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai kenikmatan yang masya Allah. Lalu beliau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Kenapa beliau sholat kakinya bengkak-bengkak? Pernah ditanya oleh istri tercintanya, Sayyidatuna Aisyah, kenapa engkau sholat sampai seperti ini bengkak-bengkak? Bukankah engkau sudah diampunkan dosanya? Sudah, ya, diampunkan dosa, kenapa sampai seperti ini?
Jawaban Nabi singkat, afala akunu abdan syakuran? Apa enggak boleh aku jadi hamba yang pandai berterima kasih? Ini uswatun hasanah. Jadilah kita pandai berterima kasih. Udah dibagi sama Allah, masya Allah, enggak jadi lupa tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian enggak jadi lupa, enggak lupa diri, enggak lupa diri. Kalau kita kebanyakan lupa ya, lupa diri. Giliran orang bagi duit yang lebih banyakkan lagi, lupa mau yang sedikit tuh. Ya. Begitu ya. Jangan sampai kita lupa diri. Berusaha kita untuk menjadi uswatun hasanah untuk paling enggak orang terdekat kita di keluarga kita. Masya Allah, diakui oleh keluarga kita. Ya. Kalau belum menikah, ya diakui oleh adik, abang, empuk, orang tua kita. Kalau sudah menikah, diakui oleh pasangan kita, istri atau suami. Berusaha untuk itu. Karena orang terdekat adalah saksi yang kuat. Orang terdekat saksi yang kuat. Kalau sudah istri bersaksi akan kemuliaan seorang suami, kehebatan seorang suami, dia mampu untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan diakui oleh istrinya, insya Allah orang ini pantas memegang pimpinan yang lebih tinggi daripada itu. Tapi ketika dia tidak diakui akan kepemimpinannya di dalam rumah tangga oleh istrinya, oleh anaknya, tidak diakui, dan itu memang enggak bagus, maka dia enggak pantas untuk memimpin yang atas. Kan keluarga itu kan perkumpulan yang paling kecil di masyarakat. Maka oleh karena itu berlomba kamu, ya, para suami, calon para suami, untuk menjadi pemimpin yang hebat, yang mulia, paling kagak di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.